Terima kasih dengku Mas Denawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua dalam buletin sukan. Kejohanan Tanah Syarikat Remaja RTF kali ke-54 bagi kumpulan 5 telah membuka tirainya kemarin. 6 atlet negara Brunei Darussalam turut menyertai kejohanan tersebut yang berlangsung di gelanggang tenis Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Berakas. Dalam perlawanan pusingan pertama, atlet negara Henry Kwang bertemu dengan atlet dari Singapura Justin Oni. Dalam pertemuan ini, Henry terpaksa akur tewas kepada Justin dengan straight set 0-6, 0-6. Sekaligus Justin mara ke pusingan kedua. Satu lagi perlawanan pusingan pertama menyaksikan pertemuan atlet negara Andy Hambali Abdullah menentang Yuya Nakano dari Jepun. Pada set pertama, Yuya menang dengan kiraan 6-0. Pada set kedua, Andy sedikit memberikan tentangan, namun perlawanan memihak kepada Yuya dengan kiraan 6-2. Sementara itu, Wei Luang Kuang dari Brunei Darussalam terpaksa akur tewas pada Odida Muhammad Araza dari Indonesia dengan straight set 6-0, 6-0. Sambil seorang lagi atlet negara, Henry Kuang, juga tewas kepada Yu Xiang Su, pemain pilihan keempat kejohanan dari Chinese Taipei, juga dengan straight set 6-0, 6-0. Turut bersaing di pusingan pertama, atlet negara BNC bertemu dengan atlet dari Indonesia Giorgio Alessandro Somarno. Dalam pertemuan ini, memihak kepada Giorgio Alessandro dengan kiraan 6-0, 6-0. Sekaligus Giorgio mara ke pusingan seterusnya. Manakala Timothy Lim pula bertemu dengan atlet dari India Kausik Harirani. Pada set pertama, menyaksikan Timothy sedikit memberikan tentangan namun perlawanan berpihak kepada Kausik dengan kiraan 6-2. Pada set kedua pula, Timothy juga memberikan tentangan kepada Kausik. Pada set kedua ini juga berpihak kepada Kausik dengan kiraan 6-2.